betul-betul safety tali ini. Hmm. Ini kapasitas berapa kuat nih tali ini? Di atas setengah ton, Pak. Oh, di atas setengah ton. Sekitar 650 kilo gitu. Oh iya, berarti muat lejal. 11,5 mm. Iya. Dengan jarak tekanan ketinggian enggak ada. Kita bebas. Karena misalnya tali ini habis, tersambung. Oh. Kita apa? Mau ketinggian lagi yang lebih, tambah lagi, tetap pembuatannya tetap. Contohnya yang kayak di Super Jet 100, mm-hmm. Gunung Salak itu udah mencapai sekitar 300 meter. Mm-hmm. Pakai ini. Bisa lepas kan turun? Ah oh, ya itu. Coba satu bapak tarik ini. Jalan. Lepas. Longgar. Coba dilepasin yang ini. Gunakan. Lepas lentak ya. Figure of X. Oh iya. Ada yang lebih bagus lagi. Kita nggak punya di sini, dia ada kupingnya, lebih safety, dia besar, jadi tidak gampang melintir. Oh. Kalau kita main di heli atau di pengenalan SAR terhadap insan pers itu bertujuan bagaimana teman-teman pers itu di saat pelaksanaan operasi SAR yang terjadi terus penanganannya dilakukan oleh Basarnas beserta potensi yang ada, teman-teman adalah salah satu potensi. Sehingga bagaimana membina atau memacu mental teman-teman di saat di medan yang terjal, bagaimana penanganannya, bagaimana bisa sampai ke tempat lokasi tersebut, teman-teman juga sudah tangguh, sudah mampu. Itu tujuan daripada pemikiran saya sebagai pimpinan kepala kantor SAR Natuna. Itu pelatihan rappling atau bagaimana memupuk, menumbuhkan pengalaman terhadap teman-teman Resquare atau anggota Resquare saya, itu kami mempunyai jadwal, dan jadwal itu tiap mulai dari hari Selasa sampai hari Kamis. Hari Jumatnya olahraga bersama seluruh anggota. Jadi itu sudah terjadwal. Itu rutin ya? Rutin, itu wajib kami lakukan. Sehingga familiar dengan barang atau alat yang kami miliki. Memberikan teman-teman memberikan support. Kalau misalnya teman-teman yang di samping kita mendaunkan support kita atau mental kita, otomatis kita tidak berani. Tapi kalau kita memberikan support dan meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah aman untuk diri kita, sebelum kita melakukan pertolongan terhadap orang lain, pasti otomatis aman untuk diri kita. Baru kita bisa melakukan pertolongan terhadap orang lain.